Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa menyapa panjenengan semuanya di Masjidil Haram. Saya akan mereview seperti apa kondisi Masjidil Haram khususnya di depan Ka'bah pagi hari ini. Dan insyaallah akan menjalankan tawaf sunnah. Mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah SWT dan panjenengan semuanya khususnya umat muslimin muslimat di seluruh dunia khususnya dari Indonesia. Allah mudahkan, Allah panggil ke tempat yang paling diberkahi dan paling mulia di seluruh jagat raya ini. Dan insya Allah langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Suasana Masjidil Haram di pagi hari. Mudah-mudahan panjenengan semuanya Allah panggil ke sini. Allah mudahkan langkahnya menuju ke Baitullah yang suci ini. Tempat yang paling dimuliakan, tempat yang paling diridhoi Allah Subhanahu wa taala, tempat pertama Allah Subhanahu wa taala menciptakan daratan di seluruh dunia. Masyaallah tabarakallah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini sama dereke tawaf Mas Mahmud Almar Basari. Alhamdulillah kita akan mulai tawaf wada. Kalau saya sendiri mau memulai tawaf sunah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Gak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Di tempat ini adalah mengucapkan bismillah Allahu Akbar, tapi gak diciumkan. Gak seperti pada rukun di depan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana amin. Masyaallah tabarakallah. Mata si ibu Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar.
Dan menjadi inspirasi Anda semuanya hadir ke Baitullah yang suci ini. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.